إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون لا يضيق صدرك فالحادث يهون الله المقدر والعالم شؤون لا يكثر همك ما قدر يكون. Rokok ni kalau tak berkorban sampai mati dituntut Allah, dituntut Rasulullah di akhirat kamu. Rokok setiap hari paling kecil mana ada lagi 10 ribu sekarang mungkin sekotak. 4 juta yang dipacak nabung setahun, domba belaga yang didapat, kaget mate, meninggal di akhirat, mana pahala korban? Tak kati, ya Allah, aku tak sempat tak kati duit. Ngokok tiap hari. Apalah di hadapan Rasulullah, kaya. Rasulullah ngomong, siapa yang mampu untuk berkorban, tapi tak berkorban, jauhi musalla kami. Jangan dekat tempat ibadah kami, kata Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi. Arti orang ini tak bakal didemani Nabi, tak didemani Nabi. Nah kalau kamu ada yang maaf tukang perokok sampai hari ini sudah umur 60, 70 dari dulu ngokok tu belum sempat berkorban, hati-hati kamu sisip tak ditoleh Nabi. 4 juta habib setahun kalau melihat sebungkus rokok tu, hati-hati ya. Yang isi kuota tu semasa sehari kuota 3 hari ngisi lagi 70, ngisi lagi 50 kuota pacar dengan untuk kambing untuk sapi tidak pacak nyelengi. Wallah ikhwan, kita pengen bangga punya kendaraan di akhirat, bukan punya kendaraan baik, kendaraan itu hadiah dari Allah, tapi pengen Rasulullah senyum ingat kita mengamalkan sunnahnya. Apalagi kita pacak nyenang ke fukara masakin. Ya galbi tanabbah watrukil majun قد ضمن تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نور للألام فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد